Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat YouTube sekalian. Kita sekarang ini berada di nursery ya. Jadi di video kali ini saya tunjukkan jenis-jenis durian yang kita sudah sambung ya. Jenis-jenis durian yang kita paling banyak kita populasi di sini ya. Oke, sahabatku, yang pertama kali ini duri hitam ya. Ini sudah besar sekali tapi belum ditukar kulibeknya ya. Karena ini bos disuruh simpan yang duri hitam dulu, sahabatku. Ini sudah besar-besar sekali. Ini hasil ukulasi, sahabatku. Ini besar sekali seperti ini ya. Diikat pun belum ini, sahabatku. Karena di sini kerja banyak sekarang ini. Ini seharusnya diikat nanti dia agar tegak ya. Ini orang tidak sempat ya, orang yang kerja harian atau kusikong yang mengerjakannya ini. Dengan ini tunas liarnya pun tidak pernah dibuang ya. Jadi yang pertama yang paling banyak disambung kita buat di sini. Duri hitam ya, suatu. Ini dia duri hitam. Ini semua duri hitam. Yang paling banyak duri hitam ya. Ini mungkin sekitar usia 4 bulan ya setelah diukulasi atau setelah dipotong. Sudah besar-besar seperti ini. Ini duri hitam. Dan kemudian yang paling banyak juga di sini Musang King ya. Kita lihat Musang King. Ini dia yang Musang King, sahabat. Wuh, ini rumputnya pun sangat semak sekali ya. Ini Musang King nih. Ini sudah besar-besar ya. Ini yang gagal-gagal kita tidak potong dulu seperti ya. Yang tidak, yang mati, yang gagal kita ukulasi. Kita belum sambung lagi ya. Ini Musang King. Lihat daunnya seperti ya, subur sekali. Sudah terubus, ini pun masih di kulibek kecil ya. Ini belum diangkat keluar. Nanti akan dipindah ke besar sewaktu di tempat yang nursery yang lain, yang satunya. Ini Musang King. Sama usianya sewaktu ya, sekitar 4 bulan setelah diukulasi atau setelah dipotong. Ini. Ini hasil ukulasi dengan tempel mata, seperti ya. Ini diukulasi di bawah sini. Ini ukulasinya di sini. Sudah besar ya. Ini juga sangat banyak sekali di yang kita ukulasi ya. Musang King. Ini juga Musang King, saya perhatikan daun Musang King ya. Daunnya agak tipis tapi panjang seperti ya, Musang King daunnya seperti ini. Kalau duri hitam dia agak bulat tapi agak pendek ya. Terus saya ambilkan ya, bedakan daun duri hitam. Ini duri hitam ya daunnya, sahabatku. Agak lebar tapi agak pendek ya. Dan ini kita ambil daunnya ya, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Ini yang Musang King. Ini satu yang duri hitam ya. Ini sudah mulai terubus seperti ini, padahal masih di bek kulibek kecil ya, kulibek pendek ini. Ini kulibek masih kulibek ukuran 5,5 x 20 ya, seperti 5,5 x 20. Ini jenis Musang King ya. Seterusnya ada juga jenis Tupai King ya. Ini Tupai King yang paling mahal.
Tapi ini pun sudah banyak yang orang beli yang kecil ya, karena bibitnya mahal, jadi orang beli yang kecil suatu. Ini walaupun kecil ini harganya Rp50 suatu. Ini dia cukai king. Ini daunnya menurut saya hampir sama dengan duri hitam ya. Sama seperti ya daunnya. Ini daun dari tupai king ya. Ini kalau tupai king banyak orang beli yang masih kecil ya, yang di polybag kecil. Karena kalau sudah pindah ke polybag besar harganya sudah berlipat ya sahabatku, sampai harga Rp200. Ini kita ambil satu ya daunnya untuk tupai king. Jadi daun durian ini hampir-hampir sama kalau kita tidak biasa seperti ya, kita tidak akan kenal ya. Ini tupai king. Ini satu musang king dan paling bawah ini duri hitam ya. Ini tupai king, bibit durian yang paling mahal sahabatku di sini. Ini daunnya seperti ini, tupai king. Agak gelap ya, menurut saya agak gelap. Nah, itu duri hitam. Ya agak cerah sedikit ya. Oke, dan kemudian yang banyak juga di sini IOI ya atau 101. Mana dia? Kita akan lihat, kita cari seperti IOI, kita akan cari IOI atau 101. Oke, aku ini dia yang juga banyak kita buat di sini ya, IOI. Ini besar ya, cepat sekali besarnya IOI juga sahabatku, sama dengan duri hitam. Ini pun masih di polybag kecil ya. Ini polybag kecil. Dan ini hasil ukulasi juga sahabatku. Semua di sini kita memakai ukulasi ya, atau tempel mata tunas. Jadi memakai ukulasi ini persentase hidupnya sangat tinggi sampai besar ya. Kalau sudah tumbuh dia jarang sekali mati sahabatku. Ini dia IOI atau 101 ya, atau disebut juga Mas Moar ini sahabatku, durian ini. Ini warna isinya kuning dan daunnya agak panjang ya, panjang tapi agak kecil sahabatku ya, kecil meruncing sampai ke ujungnya. Ini IOI. Ini daunnya IOI sahabatku ya, kita ambil, nanti kita akan bedakan. Kita sudah mengambil 4 jenis durian yang kita ukulasi ya. Jadi di sini keempat durian ini yang paling banyak kita membuat sambungan di sini. Ada juga jawi ya, ada juga jawi atau udang merah, tapi sedikit-sedikit ada juga di 24. Ada juga apa namanya ya? Ada punya banyak sahabatku, tapi sedikit-sedikit, tapi yang paling banyak ini 4 ini, tapi yang paling banyak itu duri hitam musang king ya, 2. Dan ini kita sudah mengambil 4 jenis daunnya. Oke sobatku ya, ini duri hitam yang paling pertama kita ambil, ini duri hitam dan ini musang king ya. Musang king daunnya agak panjang panjang, dan sedangkan duri hitam daunnya agak lebar. Itu tupai king agak gelap ya, daunnya agak gelap. Dan ini IOI juga agak kecil daunnya, tapi agak gelap juga ya sobatku. Jadi inilah video kali ini, semoga bermanfaat kanku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.